Kali ini saya mau membahas soal BTC Online Pro atau Bitcoin Online Pro, aplikasi web online yang memungkinkan untuk mendapatkan Bitcoin secara gratis. Untuk situsnya sendiri adalah btconline.pro. Ini ada banner di atas, ini ada keterangan di mana ada salah satu member yang mendapatkan 333,8 Bitcoin. Nih, keterangannya di sini, welcome to leading Bitcoin mining pool, earn up to 30 satoshi tiap hari gratis. Langsung kita ke dashboard, kita klik. Ini kebetulan saya udah menambang kurang lebih sekitar hampir 2 bulan. Ini keterangannya, jika kita sudah mendapatkan 0,002 BTC, kita bisa WD atau menarik BTC kita ke wallet. Dan kebetulan saya sudah mendapatkan 0,002, lalu sudah saya tarik. Tapi di sini ada keterangan di kolom hijau ini, increase your IPV for instant withdrawal or what 30 hari lebih until you withdrawal is processed manually. Jadi intinya IPV-nya harus ditingkatkan agar penarikannya itu cepat, katanya seperti itu. Jadi ini saya punya waktu sekitar 30 hari akan di proses tarik secara manual, gitu ceritanya. Kalau untuk menaikkan IPV sendiri itu harus membeli paketnya. Ini setelah saya tarik, sisanya adalah 0,009,028,2567. Ini terus berjalan. Tapi saya juga nggak tahu nantinya benar-benar bisa ditarik atau enggak. Yang jelas saya sudah mendapatkan 0,02 yang seharusnya sudah bisa ditarik. Tapi ini kan gratis. Kalau kalian mau ikut menambang di sini, kalian bisa masukkan kode ID 36501. Itu daftarnya di btconline.pro gitu. Ini saya memasukkan wallet Bitcoin yang ada di Indodax seperti ini. Terus untuk paket-paketnya, ini keterangan penarikan saya, ini ada withdrawal pending, keterangannya statusnya pending alias tertunda, untuk statusnya masih pending. Coba kita lihat menu-menu yang lain. Di sini ada yang namanya paketan, mulai dari paket standar 0,01 BTC, ini bayarnya dapatnya 0,0002 per hari. Terus ini ada basic, standar ini 0,002, ini ada basic, bayarnya 0,005 BTC, 0,005 BTC, dapatnya 0,001 BTC per hari. Bonus afiliasi 12%. Terus ada paket platinum, bayarnya 0,08 BTC. Ada profesional 0,04. 0,04. Ini ada enterprise 0,02. Nah, ini yang tertinggi, ini mungkin ini enterprise, ini enterprise ini kita setornya 0,02 BTC per hari untuk pendapatan, oh bukan per hari, setornya kita 0,02 BTC untuk syarat pendapatannya adalah 0,666666 sekian BTC per hari. Jadi dapatnya itu 0,006. Bonus afiliasi 17%. Itu. Sorry untuk maksud saya yang tadi, untuk yang tertinggi adalah paketan, yang tertinggi adalah setoran 0,08 BTC
untuk dapatnya sekitar 0,0032 BTC per hari. Jadi itu setoran tertingginya. Tapi kalau saya sendiri memilih yang paket gratis, dan hingga saat ini belum bisa membuktikan untuk cairnya benar-benar akan landing atau akan pending terus. Ini keterangannya masih status pending dengan alasan harus ditingkatkan IPV-nya. Mungkin maksudnya harus membeli paket-paket yang tersedia tadi, mulai dari 0,001 hingga 0,08 yang versi platinum. Mungkin harus mengaktifkan itu terlebih dahulu. Kalau kalian mau mendaftar di aplikasi ini, BTC Online Pro, kalian bisa mendaftar dengan kode referral saya yang nantinya saya taruh di kolom deskripsi atau di kolom komentar tersemat. Tapi saya sarankan untuk tidak menggunakan uang atau membeli paket. Lebih baik mencoba yang gratis saja, karena web online itu kita nggak tahu kapan scam atau tiba-tiba tutup atau gimana, kita juga nggak tahu. Ini adalah web internasional di mana banyak negara, banyak para pengguna dari beberapa negara gitu. Kalau kalian mengeluarkan uang hanya untuk hal seperti ini, kalau saya pribadi sih saya tidak mau mengeluarkan uang yang hasilnya nanti tidak pasti. Untuk yang gratisan itu dapatnya sekitar 0,00 sekian gitu. Cuma baru bisa di withdraw ketika kita sudah mendapatkan 0,002 BTC. Minimal dapat 0,002 BTC, dan kebetulan saya sudah mendapatkannya. Lalu saya coba withdraw dan hasilnya seperti itu. Harus meningkatkan IPV, mungkin maksudnya harus membeli paket tadi. Jadi keterangannya akan dicairkan kurang lebih 30 hari, lebih dari 30 hari keterangannya itu, 30 plus, yang artinya 1 bulan lebih. Dan ini sudah sekitar seminggu lebih. Saya tunggu dulu aja, nanti kalau memang benar-benar landing di wallet saya, akan saya buatkan video selanjutnya. Di dalam mencoba hal-hal baru tentu tidak ada ruginya, maka kalau kalian mencoba silakan saja klik tautan yang nanti saya pasang di kolom deskripsi, yaitu btconline.pro. Hanya saja kalau kalian ragu, jangan pernah mencoba sambil menambang koin-koin yang lain seperti Omega Network, Pi Network yang sepertinya akan segera open mainnet, maupun Citra Bank yang prospeknya juga sepertinya sangat bagus, dan masih banyak koin-koin gratisan yang lain yang mungkin bisa kita coba untuk kita tambang. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan inspirasi maupun informasi yang berguna untuk kalian semua. Jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya dari channel ini. Jangan lupa dibagikan juga ke sahabat-sahabat kalian atau teman-teman kalian yang menyukai hal-hal seputar mining gratis atau cryptocurrency, agar mereka juga dapat informasi yang tepat sebelum mereka mencoba memulai hal-hal yang baru seperti yang saya coba, yaitu btconline.pro. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan nanti kalau saya sudah bisa mencarikan yang aplikasi ini, akan saya buatkan video baru gimana proses pencairannya hingga benar-benar masuk ke rekening, karena BTC Online Pro ini
Untuk saldonya kita transfer ke wallet Bitcoin yang ada di alamat Bitcoin di exchanger kita seperti Indodax maupun Binance. Tapi di sini saya menggunakan Indodax. Jadi setelah masuk ke wallet akan saya tarik. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper.